Halo semuanya, balik lagi dengan gue Ilham. Dan di video kali ini aku akan membagikan sebuah tutorial. Dan yap, tutorial kali ini berkaitan dengan Pixelmon guys. Ya jadi kali ini aku akan ngasih tahu bagaimana cara mengatasi tidak bisa memainkan Pixelmon versi terbaru ya, pada 4G 1.12.2 guys. Nah biasanya kalian bakal menemukan seperti ini ya di layar ini, nanti aku bakal kirimin screenshotnya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi untuk cara mengatasinya gampang banget guys, kalian hanya perlu update versi 4G-nya. Nah langsung aja di sini aku bakal ngasih tahu cara download 4G-nya. Oke. Pertama-tama kalian masuk aja ke browser yang kalian miliki ya. Kemudian kalian ketik aja 4G 1.12.2 guys. Nah seperti ini ya. Kita langsung aja klik. Dan di sini kalian pilih yang paling atas, yang dari files minecraft4g.net ini ya, kalian pilih. Nah di bagian sini kalian harus download 4G 1.12.2 yang versi terbarunya, yaitu keluaran pada 19 hari yang lalu ya guys ya, yang paling atas ini guys. Sedangkan kalau yang di bawahnya ini nggak bisa ya, jadi harus pakai versi yang 2860 ini. Sedangkan yang di bawahnya ini yang recommended 2859 nya. Jadi kalian harus pakai yang 2850 guys. So di sini cara downloadnya kita pilih yang installer ini, oke. Dan kalian tunggu aja sampai muncul tulisan skip. Nah jadi kalau udah ada tulisan skip kalian pencet aja. Dan kalian sudah bisa langsung mendownload 4G installernya ya. Oke, kita langsung aja buat download guys ya. Nah oke, jika sudah terdownload kalian balik lagi aja ke pojavnya dan kalian langsung aja pasang guys ya. Nah cara menginstalnya, kalian pilih yang bagian opsi ini, kemudian kalian pilih yang luncurkan sebuah installer mode yang paling atas. Oke, kita cari file yang tadi ya. Jadi tadi aku adanya di unduhan ya, jadi kalian cari aja ini dia ya yang tadi kita download. Oke, kita silang aja guys ya. Nah kalian tunggu sampai muncul kayak tulisan gitu guys, kayak UI. Nah seperti ini ya, welcome to the simple 4G installer. Ya jadi kalian pilih yang bagian atasnya aja, default ya. Jangan yang install server, tapi yang install client ya. Oke, kemudian kita klik OK. Dan kalian tunggu aja. Nah nanti kalau udah selesai bakal muncul tulisan sukses ya, seperti ini. Oke, jadi kalian tinggal klik OK dan kita tutup secara paksa guys. Nah sekarang kalian pilih 4G versi yang terbaru yang tadi kalian pasang. Biasanya ada di yang paling bawah, yang ini ya, 2860 guys. Dan kalian jangan lupa juga buat pasang Pixelmon-nya di folder mods, mod Pixelmon-nya di bagian mods. Oke, ini dia Pixelmon-nya udah aku taruh yang versi 836 yang terbaru ya. Dan jangan lupa juga buat pakai OptiFan ya guys ya, taruh di folder mods biar mengurangi lag-nya aja gitu. Oke, ya sudah, kita langsung aja buat main. Oke, kita tunggu ya. Oke guys, jadi udah berhasil ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini aku berhasil masuk. Dan kalau nggak berhasil itu biasanya ada tulisan di layarnya gitu, kamu tidak bisa memakai Pixelmon versi 836, harus update gitu ya. Kalau nggak bisa ya. Jadi di sini kita bakal lihat di mods, kita lihat cek ya. Nah Pixelmonnya udah 836 guys ya. Oke, udah versi terbaru. Dan di sini kalau kalian pengen main server, aku ada server ya, server Pixelmon. Kalian bisa langsung aja join guys ya. Nah ini dia IP-nya, kalian langsung aja join. Dan so kita bakal coba tes ya, masuk ke dalam dunia apakah bisa apa enggak guys. Di sini seperti yang kalian lihat ya, aku berhasil masuk ya. Dan Pixelmon-nya ini atau Pokemon-nya ini enggak ada yang kereset guys ya, jadi aman lah ya. Kalau kalian merasa takut gitu, takut Pokemon-nya hilang kalau nge-update ke versi terbaru itu, nggak bakal ya guys ya, nggak bakal hilang guys.
Oke, jadi udah aman Sentosa juga teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu ya untuk videonya singkat. Dan kalau bermanfaat jangan lupa juga buat di-subscribe. Oke. So guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menyaksikan. Jangan lupa buat tinggalkan like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian ya, ke media sosial ataupun ke keluarga kalian, guys. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.